atur syar'i, dia kuat waktu wada semua, tak ada masalah apa pun. Tetapi bila dengar azan, dia sengaja untuk tidak mendatangi masjid atau surau. Maka itu antara tanda orang munafik. Itu kita risau tuan-tuan. Kalau orang ada kerja tak apalah, dia ada urusan penting tak apalah, dia pergi ke mudah sikit. Tetapi ni tak ada apa saja, rehat-rehat, dengar azan pun tak nak pergi. Itu panggil golongan munafik. Kita jangan ikut mereka. Apatah lagi golongan munafik ini golongan yang suka menghina Nabi dan juga sahabat Rasulullah SAW. Mereka juga menyalahgunakan ayat-ayat Allah SWT, mempersendakan kesucian agama, dan of course lah mereka itu bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah dengan sumpah yang palsu, dan mereka itu juga bersifat riak, sombong. Golongan munafik ini selalu sombong dan angkuh dalam berbicara. Mereka banyak cakap. Mereka tu cakap memanglah macam ayat 4 surah munafik ini. Surah munafikun ini menyatakan tentang bagaimana fasihnya mereka bercakap. Itu bab cakap menang kat dewa. Setiap kali berbicara, mereka akan bercakap dalam suasana yang amat menakjubkan. Orang dengar, nampak hebat. Nampak mereka itu berwawasan luas. Nampak mereka itu sudah mengerti sesuatu, berakal, berpendidikan. Padahal hakikatnya, mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa pun. Bahkan sama sekali tidak memiliki ilmu, bahkan lagi terselah ke munafikan mereka. Mereka bercakap satu kosong, macam tin kosongnya. Diketuk bunyi, tapi tak ada apa kosong di dalamnya. Itu panggil golongan munafik. Dan panggil mereka juga, orang munafik ini adalah riak. Itu tersifat mereka. Yura'un, mereka itu bersifat riak. Mereka berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mereka buat sesuatu itu kerana manusia nak bagi orang puji, nak bagi orang tengok elok, nak bagi orang kata mereka beriman. Itu golongan orang munafik. Dan mereka juga golongan yang suka bertengkar. Golongan munafik ini golongan yang suka bertengkar sesama Muslim. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita jangan termasuk dalam golongan ini yang suka bertengkar ini. Dan golongan munafik ini golongan yang suka menabur fitnah, menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai supaya orang membenci atau memusuhinya, membuat laporan palsu tanpa fakta dan usul periksa, mengandakan-andakan cerita dan sebagainya. Dan inilah sifat-sifat yang ada pada golongan munafik yang perlu kita jauhi. Dan mereka juga suka mencaci maki dan mengumpat. Golongan munafik ini maka suka berfitnah, suka mengumpat, suka menyatakan tentang keburukan orang lain. Maka apabila orang itu yang suka kepada keburukan, menedahkan keburukan orang lain, secara langsung atau tak langsungnya, mereka telah meniru golongan munafik. Begitu ya, antara sifat orang munafik ni yang jelas adalah pendustaan, pembohongan, mungkar janji. Itu memang clear, memang jelas dalam hadis Nabi SAW yang Nabi kata ayatul munafik salat, tanda orang munafik tiga, antaranya lah idha haddatha kadzaba, bila berbicara dia berdusta, bohong. Wa idha wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkar. Wa idza tumina, dan bila diberi amanah khana, dia khianat. Amanah yang diberikan maka dia khianat. Maka inilah sesuatu yang perlu diambil perhatian supaya kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Dan golongan munafik ini juga golongan yang terkenal sebagai orang yang suka hasad dengki. Dia tak senang dengan kejayaan orang lain. Tak senang jika suatu kejadian itu terhasil di tengah orang lain, bukan oleh dia sendiri. Itu golongan begini. Mereka penuh dengan perasaan hasad dengki. Maka dengan sebab itu hasad dengki ini tidak bawa kebaikan, bahkan dia akan membawa kepada kerosakan semata-mata. Bahkan innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hataba au kama qad, sesungguhnya hasad dengki itu dia akan memakan segala amalan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang seumpama api yang makan kayu api. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang munafik juga antara sifat mereka bakhil. Bakhil. Orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan. Mereka tak nak bersedekah, tak nak menginfakkan harta mereka kerana mereka tidak yakin dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Maka dengan sebab itu mereka tak nak bersedekah. Kalau mereka bagi itu pun, mereka akan mengungkit kembali pemberian mereka kepada seseorang. Kalau berbagi kepada seseorang, maka akan mengungkit kembali. Dan of course lah mereka ini termasuk dalam golongan yang tidak mahu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan apabila diberi amanah sebagaimana kita sebut tadi, mereka mengkhianati amanah tersebut. Maka khianat. Maka dengan sebab itulah pengkhianatan itu menunjukkan bagaimana sifat-sifat golongan munafik. Dan di akhir zaman ni bab pengkhianatan ni makin banyak kalau kita lihat. Sebab itu kata Nabi SAW, idza dhiya'atil amanah fantazir as-sa'ah,
Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah akan berlaku kiamat, tunggulah akan berlaku kehancuran. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, wa ma ita'atuha? Ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksudkan dengan amanah itu yang disia-siakan? Maka kata Nabi, idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantasir sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepimpinan kepada golongan yang tidak layak untuk memegangnya, maka tunggulah berlaku kehancuran. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, dalam buku Al-Jihad oleh Syekh Dr. Naim Yassin, dia menyatakan antara cara untuk berjihad melawan golongan munafik, sama ada munafik hakiki ke munafik amali ke, iaitu dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Sebab golongan munafik ni pandai berkata-kata, tetapi kata-kata mereka palsu, kata-kata mereka bohong, mereka terkenal sebagai pendustaan, dan mereka juga terkenal sebagai orang yang suka pejuang mana. Jadi maknanya dalam kitab tersebut menyatakan bagaimana cara untuk berjihad melawan golongan munafik adalah dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Sebab kalau dilantik mereka menjadi pemimpin, akan jadilah janji-janji palsu itu akan berterusan, pembohongan-pembohongan akan berterusan, pecah amanah, khianat terhadap amanah yang diberikan juga akan berterusan. Maknanya di situ akan berlakulah kehancuran, berlakulah kebinasaan, kemudaratan yang lebih banyak daripada kebaikan. Maka dengan sebab itulah, itu antara sifat-sifat golongan munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang munafik juga mereka suka menipu dalam jual beli dan menangguhkan pembayaran hutang. Kalau mereka hutang, okey, nak bayar tu susah. Dan mereka suka untuk membuka aib orang, rahsia orang. Dan mereka ini berasa aman daripada murka Allah walaupun melakukan dosa. Mereka anggap dosa itu benda yang kecil saja. Mereka tak akan selamat tentuan daripada kemurkan Allah Ta'ala apabila melakukan dosa tersebut. Dan mereka bersifat bermuka-muka atau disebut sebagai talam dua muka. Sikap penuh kepupuraan menjadi musuh. Kerana sebenarnya sifat itu gunting dan lipatan. Apabila sekam duri dalam daging, talam dua muka, gergaji dua mata dan lidah bercabang dua. Sesungguhnya sesuatu, dalam hadis disebut, sesuatu yang paling ditakuti, tak ada apa yang aku takut menimpa umatku, ialah munafik yang petah lidahnya. Cakap berkata memang cantiklah, eloklah. Itu yang disebut dalam hadis, betapa itu satu penyakit yang besar sebenarnya. Dan golongan munafik juga, mereka tidak suka menghubungkan persaudaraan, satu rahim dan sebagainya. Perpecahan itu merupakan simbol kehidupan mereka. Mereka tak nak kepada perpaduan. Mereka tak nak, mereka suka berpecah. Sebab itu golongan munafik zaman Nabi SAW, mereka mencari ruang untuk mewujudkan permusuhan, untuk mewujudkan rasa tak puas hati, mewujudkan macam-macam lah. Mereka nak supaya berlakunya permusuhan di kalangan umat Islam. Itu kehendak mereka. Mereka tidak suka kepada perpaduan. Maka dengan sebab itu, kalau ada hari ini orang yang berperangai seumpama itu, orang yang suka menganjurkan kepada sesuatu perpecahan, pergaduhan dan sebagainya, maka tak lain tak bukan itulah satu sifat yang memenuhi ciri-ciri golongan munafik. Mereka juga suka menghalang orang daripada mengamalkan ajaran Islam, sebagaimana yang telah kita lihat dalam ayat-ayat sebelum ini. Perangai mereka adalah dalam mereka itu tidak beriman, pada hakikatnya mereka hanya berpura-pura saja beriman. Mereka juga cuba menghalang golongan lain, orang lain, daripada benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak puas hati, mereka ni ada dendam kusumat dalam hati mereka, dalam jiwa mereka. Dan mereka ini memanglah suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Itu tugas mereka. Dan mereka merasa gembira apabila musibah menimpa orang beriman. Itu keadaan mereka. Orang munafik ini, saudara, apabila mendengar berita seseorang itu, seorang ulama contohnya, ataupun seorang orang beriman yang tertimpa musibah, dia pun menyebarluaskan berita duka itu kepada masyarakat sambil menampakkan kesedihan. Kononnya lah, benarnya dia nak sebarkan keaiban, nak sebarkan musibah. Sebenarnya dia gembira, dalam hati dia seronok. Dia seronok, tapi cara dia bercakap tu selalu bersedih lah. Selalu bersedih, ditimpa gini-gini, musibah berlaku, tapi hati dia padan muka. Begitu. Itu golongan yang munafik. Dan mereka ini golongan yang suka membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Dan mereka ini juga bersifat sebagai sifat yang keluh kesah apabila ditimpa musibah. Mereka tak tenang
Sebab mereka ditarik barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang munafik ni mereka juga selalu tidak redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang tak dapat menerima sesuatu, membenci dan mengingkari takdir Allah, tergolong dalam golongan yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla, rasa iman dan mendapat azab serta kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi golongan munafik ini tuan-tuan, mereka itu disebut oleh Allah dalam surah Taubah sebagai contoh ayat 67, al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqin humul fasiqun. Allah Taala kata orang munafik ni, laki-laki dan perempuan, sebahagiannya sama dengan sebagai yang lain. Mereka saling tolong-menolong. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat, perbuatan mungkar, dan melarang daripada perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik. Dan mereka juga menggenggam tangan bakhil. Mereka telah melupakan atau tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan atau tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu mereka itulah orang yang fasik. Jadi tuan-tuan, bila mana kita melihat sifat-sifat munafik, pangan-pangan mereka, jadi kita kena hindari daripada terjebak dalam keadaan yang kita kata menghiasi diri mereka. Walaupun hari ini kita kata ada, aku ni bukan munafik, aku orang Islam, betul Islam, tetapi kita tak nak kita tiru orang munafik, sifat-sifat orang munafik yang merosakkan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan insya-Allah saudara, itu perbincangan kita tentang perkara tersebut, dan kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya pada kali ini, ayat yang kelima. Dan sebelum ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pendustaan perkataan kaum munafik kepada Rasulullah SAW. Mana Allah kata depa cakap, depa bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu benar utusan Allah. Allah bagi tahu mereka itu munafik. Mereka itu sumpah palsu. Ditambahkan lagi dengan sifat mereka itu sifat pengecut, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam pengetahuan mereka. Diumpamakan, disebut dalam tafsir Al-Marari, mereka diumpamakan seperti tubuh keldai. Tubuh keldai cita-cita burung pipit. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka musuh-musuh Allah yang sebenarnya. Dan Allah Ta'ala menerangkan lagi dengan menyebutkan perbuatan mereka yang menunjukkan penustaan dan kemunafikan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah tambahan daripada itu? Apakah tanda-tanda mereka itu munafik itu? Dalam ayat 5 ini Allah Ta'ala menceritakan tentang sesuatu, tentang cita-cita mereka, kemunafikan itu yang bertambah-tambah dalam diri mereka, iaitu bila Allah sebut wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu semua supaya dimohonkan ampun untuk kamu oleh Rasulullah, mereka memalingkan muka mereka, dan engkau lihat mereka menghalangi sedangkan mereka membesarkan diri. Jadi maknanya, apabila mereka diminta untuk menghadap Rasulullah agar baginda memohon keampunan bagi mereka kerana dosa-dosa yang telanjur yang mereka lakukan, jadi mereka sombong, mereka tak mau. Apa lagi peristiwa yang berlaku dan sebab apa ni? Apakah kaitannya? InsyaAllah kita akan sambung dengan lebih detail ayat 5 insyaAllah pada seri yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali ini sekali itu dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.